Hi guys, welcome to It's Monday. So guys, di video kali ini aku bakal mereview sebuah produk yang biasanya itu muncul di iklan-iklan. Nah, pas link sering muncul itu di iklan Instagram. Nah, kalian tahu produknya itu apa? Produknya itu adalah, tada, tuh, Pito Nacific Pitoniazid Whitening Essence. Nah guys, kenapa aku beli ini? Karena sebelumnya itu aku mempunyai banyak banget masalah di wajah gitu. Seperti contohnya kulit kering, kulitnya berjerawat gitu kan. Nah, kalau tahu itu guys, aku itu waktu senyum gini, gitu. Sini tuh kayak pecah gitu loh, pecah gitu. Jadi tuh kalau misalkan senyum itu sakit banget guys. Waktu aku baca salah satu di artikel di Google, manfaat dari pitoniazid ini banyak banget guys. Seperti contohnya mencerahkan, melembabkan, dan mengatasi kerusakan di wajah. Tuh, kalau misalkan itu aku pakai ini ya guys, udah sekitar 3 minggu. 3 minggu aku pakai produk ini, aku beli di salah satu toko online. Nah, waktu aku coba pertama kali ini, 2-3 hari itu udah mulai kerasa gitu, lembabnya di wajah gitu kan. Waktu itu, aku bener-bener apa ya, suka banget produk ini gitu loh, karena mengatasi kulit kering aku, di kulit keringku ini. Nah, jadi aku kalau sekarang senyum udah gak itu lagi, udah gak kering dan gak pecah-pecah lagi guys di muka. Nah, aku bakal kasih contoh ke kalian cara makainya. Oh ya, sebelumnya aku ngasih tahu ke kalian, aku ini udah cuci muka ya, kalian bisa lihat. Itu jadi produk ini itu mencerahkan, bukan memutihkan. Kalian tahu kan serum atau krim yang memutihkan dan mencerahkan itu beda guys. Rata-rata kalau misalkan mencerahkan itu sama-sama di tangan, tapi kalau memutihkan itu muka sama di tangan itu beda guys. Jadi kayak zebra. Aku bakal kasih contoh ke kalian cara menggunakan dari produk si mungil ini, si putih mungil ini. Nah, aku biasanya pakai itu di pagi hari sama di malam hari mau tidur, itu sesudah mandi pagi dan sesudah cuci muka di malam hari itu mau tidur itu guys. Aku bakal kasih contoh cara pakainya. Nah, kalian bisa pencet cicit. Tuh. Nah, kayaknya segini guys. Tuh. Itu aku bakal lagi. Nah, langsung aja kita aplikasikan di wajah. Tuh, nih takut tumpah guys. Itu. Kelihatan ya? Ya guys, kira-kira seperti itu, langsung kita ratakan aja. Kita ratakan seperti ini. Oke, kayak pakai krim biasanya. Nah, seperti ini. Tuh, kira-kira kalau misalkan sudah rata, kita bisa langsung itu guys. Langsung puk-puk-puk-puk-pukan. Kita kayak pukul-pukul gini biar pelan-pelan, tapi biar apa namanya, serumnya itu cepat merata gitu di wajah. Nah, kira-kira kayak gitu guys. Tuh, ini tuh benar-benar simpel banget. Jadi buat kalian yang as student pakai ini, atau kalian mahasiswa, ini tuh serumnya benar-benar worth it banget karena sesimpel itu kamu memakainya. Tapi kalau misalkan kalian pengen benar-benar lebih worth it lagi dari apa namanya, Nacific Pitoniazid ini, dan don't forget to use sunscreen ya guys. So, kita lihat setelah pakai itu kan nggak itu ya, apa namanya, nggak putih, cuma itu bersinar kan, cerah gitu. Nah guys, jadi buat kalian yang mau beli produk ini itu jangan khawatir lagi, karena produk ini itu benar-benar mengatasi kerusakan di wajah guys. Nah tuh, jadi kalian bisa beli di toko online seperti yang aku bilang tadi guys. Oke, itu aja kali ya reviewnya ya. Nah, aku masukkan lagi. Produknya seperti ini guys. Banyak tulisan Korea-Koreanya tuh. Tuh, rata-rata tulisan Korea. Karena produknya dari Korea juga. Oke guys, buat kalian yang suka video ini, don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to click the bells. Oke, bye-bye. Guys.